Halo Sobat YouTube, selamat datang kembali di channel Talan Doha. Pada video berikut, kita akan membahas tentang perbedaan Honda PCX Hybrid dengan Honda PCX biasa. Menurut kami, ada 12 perbedaan di antara kedua motor ini. Yang pertama, identitas. PCX Hybrid memiliki emblem bertuliskan Hybrid berwarna biru pada bagian samping depan. Pada PCX biasa, emblem ini tidak ada. Kedua, warna LED bar. Pada PCX Hybrid, lampu LED bar pada bagian depan berwarna biru, sedangkan pada PCX biasa, warna LED barnya berwarna putih. Tiga, desain jok. PCX Hybrid mendapatkan desain jok dua warna dengan jahitan berwarna biru, sedangkan PCX biasa joknya berwarna hitam saja. Keempat, engine cut off. PCX Hybrid sudah dilengkapi dengan tombol engine cut off di sebelah kanan stang, sedangkan pada PCX biasa belum ada. 5. Remote keyless. PCX Hybrid mendapatkan cover remote belakang berwarna biru, sedangkan PCX biasa berwarna hitam. 6. Tenaga. PCX Hybrid mempunyai tenaga yang lebih besar dari PCX biasa. Itu dikarenakan PCX Hybrid mendapatkan tambahan tenaga dari motor AC 1,4 kW dan torsi 4,3 Nm. Sudah pasti di PCX biasa tidak ada. Juga PCX Hybrid lebih irit 2% dari PCX biasa. 7. Bagasi. PCX Hybrid memiliki kapasitas bagasi 23,3 liter, sedangkan PCX biasa 28,8 liter. PCX Hybrid memiliki kapasitas bagasi lebih kecil. 8. Berat. PCX Hybrid memiliki berat 136 kg, sedangkan PCX biasa memiliki berat 132 kg. PCX Hybrid lebih berat 4 kg dari PCX biasa. 9. Mode berkendara. PCX Hybrid mempunyai 3 mode berkendara, Drive Mode, Sport Mode, dan Idling Mode. Sedangkan PCX biasa hanya punya 1 mode berkendara saja. Ke-10. ECU. PCX Hybrid dan PCX biasa memiliki ECU yang berbeda. Pada PCX Hybrid, motor assist dibantu oleh perangkat lain yang diberi nama dengan PDU, Power Drive Unit. 11. Warna. Sayang sekali, PCX Hybrid hanya tersedia dengan warna hitam saja, sedangkan PCX biasa tersedia dengan 4 warna pilihan. 12. Harga. Tentu saja, PCX Hybrid lebih mahal dari PCX biasa. Itu terbayar dengan teknologi yang dibawa oleh PCX Hybrid. PCX Hybrid dihargai Rp40.300.000 dan PCX biasa dihargai Rp30.800.000. PCX Hybrid Rp10.000.000 lebih mahal dari PCX biasa. Jadi itulah 12 perbedaan antara Honda PCX Hybrid dengan Honda PCX biasa. Menurut Sobat YouTube, apalagi perbedaan yang terdapat pada kedua motor ini? Silakan Sobat YouTube komentar di bawah. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa like video ini jika Sobat YouTube suka, dan terima kasih sudah menonton.